Tuh udah dapat diamond. Nah di sini diamond gampang pakai. Wow, kita dapat diamond banyak pakai di gua ini ya. Ini adalah trik rahasia supaya kalian bisa dapat diamond dengan mudah. Ini bukan mod dan bukan komen blok ya guys. Halo sob guys, kembali lagi dengan sini Febri Janja, dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi guys. Seperti yang kalian lihat di judul, di sini kita bakal mencari sebuah diamond dengan mudah, easy guys, easy peasy ya. Oke, tapi sebelum itu mungkin kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini, dan kalau kalian belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya ya guys ya. Mungkin kalian bisa tonton video ini sampai habis guys, karena tutorial ini sangat bermanfaat banget bagi kalian para player Minecraft ya guys ya. Oke, tapi sebelum itu kalian harus quit dulu. Oke, di sini kalian bisa mendapatkan sebuah diamond gold iron itu gampang banget guys di survival mode ya. Easy guys. Hanya beberapa detik doang kalian langsung dapat guys. Beberapa detik guys, bayangkan guys. Dan bukan mod ya, ini bukan mod dan bukan comment block. Oke, ini bukan mod dan comment block. Pertama kalian buat world baru aja. Kalian bikin world baru aja ya. Kita ke survival aja. Oke, kalian bisa ini. Oh ya, ini untuk PC ya. Kalau untuk PS saya kurang tahu guys. Mungkin kalian bisa coba aja. Mungkin kalau bisa kalian komen di bawah, bang. Untuk PS bisa bang. Kalian komen aja di bawah guys, supaya saya tahu ya guys. Terus kalian word type-nya ke itu. Nah ini customize ya, customized. Terus kalian customize. Terus di sini ya, ini dia. Ada banyak banget option guys. Kalian next pack aja ini, next pack. Ini Minecraft versi 12 ya, yang PC-nya. Kalau PS saya kurang tahu. Dah di sini guys, ini paling penting ya. Kalian bisa ke diamond ore. Nah ini dia diamond ore. Kalian bisa tarik ininya, spawn trees ya, spawn trees nya ke pole. Nah sampai ini ya 100 aja. Nah 100 aja spawn trees nya sampai penuh. Terus kita bakal coal juga, kita tambah coal juga. Ininya juga segini, terserah sih kalian mau taruh berapa. Iron juga, iron kita bakal supaya dapat iron banyak ya guys. Nah oke, okay, udah kalian bisa ini next pack. Ini gak tahu. Oke, kalian down aja kan, kalian langsung klik down. Oke, ini set for the world kelihatannya, biarin aja. Oke, kita down. Terus kalian bisa namain world kalian Febri ganteng. Nah nama world saya ya. Kalian bisa ikuti atau tidak terserah kalian guys, tapi ini nggak ngaruh sih. Yang ngaruh itu yang tadi tuh, yang ini. Nah yang ini nih, ini paling ngaruh ya. Kalian harus perhatikan yang ini baik-baik, jangan seksama ya. Oke anjay. Oke, terus kita bikin create new world. Mungkin di sini agak lama ya. Oke guys, kita di sini udah masuk di worldnya. Dadah ya, kita udah masuk di dunia Minecraft guys. Bang, gimana sih cara dapet temennya bang? Katanya cepet bang. Kalian belum tahu ya. Kalian lihat sesuatu di sana ya, ada iron. Ada iron, pertanda ada. Ada diamond guys. Wow, kita dapat diamond banyak banget di gua ini ya. Ini adalah trik rahasia supaya kalian bisa dapat diamond dengan mudah. Ini bukan mod dan bukan comment block ya guys. Jadi kalian bisa dapatkan diamond dan gold dan iron itu dengan mudah banget guys. Hanya beberapa detik doang guys, beberapa detik aja ya. Kalian hitung aja sendiri beberapa detik tadi. yang pasti ini adalah trik rahasia paling manjur guys. Tuh kan, di sini isinya diamond semua guys. Pada berhubung kita di survival dan kita nggak, kita bisa kok. Tuh kan, kita bakal membuat itu dulu. Kita bakal membuat pickaxe dulu ya, untuk mengambil semua diamond itu guys. Tapi agak lama sih ya. Oke, mungkin kita bakal bikin crafting dulu. Nah, kita bakal ambil diamond yang ada di situ guys. Oke, kita bakal, tapi kita bakal coba bikin itu dulu ya. Apa namanya, nah ini dia. Oh kurang ya. Kita bakal bikin itu dulu guys, apa namanya, speak apa ya namanya, aku lupa. India, oh big egg ya, bener big egg. Kita bakal bikin big egg dulu dan kita bakal dapetin semua diamond itu guys. Aku nggak sabar guys. Ini gampang banget guys ya. Kalian cuma ikutin yang tadi saya lakukan dan kalian mendapatkan semua ini guys. Oh my god guys.
Oke, okay, kita bakal cari diamond lagi ya, guys. Kita bakal cari diamond yang dengan mudah, guys. Tuh, lihat kalian di sana ada sesuatu. Diamond, guys. Di kuning itu ada diamond juga loh. Tuh banyak banget, guys. Ada iron diamond, ada gold juga. Di sini saking gampangnya, guys, ya. Kita coba gali ke dalam. Apakah di dalam sini ada diamond juga? Tuh, kita dapat iron. Oke. Apakah kita bakal dapat diamond di sini? Oke, kita masih belum ketemu. Oke, di sini kita dapat gold, udah dapat gold. Pasti di sekitar sini ada diamondnya, aku yakin itu. Diamond, mana kamu? Where are you, diamond? Nang di koe, ha? Waduh, ini agak susah ya, malah kalau nyari ke dalam gini ya. Nyari gini malah lebih susah ya, guys. Lebih susah kayak gini, guys. Kalau kita kan tadi, coba kita cari lagi di sini. Oh, gold lagi, banyak banget goldnya, guys, di sini, guys. What the heck? Kemana Diamond, where are you? Susah, guys, ternyata. Ternyata mencari ke dalam sini lebih susah ya, guys, daripada kita di atas tadi. Di atas itu, tuh udah dapat diamond. Nah, di sini diamond gampang banget, guys. Mestinya kalau kalian nyari-nyari diamond, pasti kalian kan pakai koordinat ya, guys. Tapi di sini kita enggak, guys. Kita dapatnya mudah banget, guys. Biasanya pakai koordinat. Oh, kedalamannya segini, bla bla bla. Tapi di sini enggak, guys. Kita dapatnya easy peasy ya. Oke, kita naik dulu. Oke, di sini juga ada diamond banyak, guys, tuh. Tidak dapat diamond, guys. Di mana-mana ada diamond, guys. Di sini kita langsung jadi sultan ya, guys. Oh ya, di sini kita nggak pakai mod. Ingat, kita nggak pakai mod dan kita nggak pakai command block ya. Kita pakai command block. Di sini kita cuma menyetting itunya doang supaya kalau spy word-nya itu banyak diamond-nya, guys. Jadi kalian bisa coba aja di server kalian. Kalian bisa bikin word baru aja. Oh, kita bakal coba cari-cari diamond di atas ini. Biasanya kalian cari diamond kan di bawah gitu, mining-mining. Tapi kita, apa ini guys? Banyak banget, guys. What's going on? Di sana diamond doang, guys. Waduh, ini apa ini sebenarnya, guys? Oke, kita bakal coba turun. Nah, oke, di sini ada diamond juga. Oh, gelap ya. Tuh, diamond di mana-mana, guys. Diamond, gold, iron di mana-mana, guys. Auto kaya ya. Auto sultan, guys, kalian di sini, guys. Aduh, ini diamond jadi nggak langka lagi ya, jadi gampang banget dicapat ya, jadi nggak spesial gitu, guys. Tapi lebih baik kalau kalian pengen main survival itu, kalian bikin wordnya yang biasa-biasa aja ya, jangan kayak gini. Nah, soalnya ini cari diamond itu terlalu gampang, guys, jadi nggak seru loh kalau main mereka pakai gini. Tapi ini termasuk trik rahasia, guys. Dan kalian juga bisa setting-setting gitunya, apa namanya, kalian bisa bikin word baru lagi. Kalian bisa setting-setting apa namanya ya, ini dia. Kalian bisa atur-aturinya, kalian pengen banyaknya apa, guys. Misalnya kita pengen banyak call ya, cepat kita pengen di word kita tuh banyak callnya. Wow, terus ada restonya juga. Wow, ada restonya juga. Wes, restonya yang banyak sekalian. Oke, siap. Oh, ini berapa, woy? Jangan kebanyakan. Jadi war mana? Terus kita pengen apa lagi ya yang di world kita ya? Lapis lazul. Kita bakal cari lapis lazul yang gampang. Nah, kalian bisa atur-atur aja di sini. Kalian pengen yang mana? Kalian bisa pilih aja. Kita diamond juga harus cari, guys. Wis. Seandainya saja ini diamond Mobile Legend ya, guys. Langsung beli skin sultan ya. Langsung beli skin saber, guys. Bayangkan, guys, diamondnya di mana-mana, guys. Oke, guys, kita udah masuk di world yang baru kita buat dan lihat, guys, seperti yang tadi kita setting. Dan di sini ada banyak banget call dan ada restun dan ada diamond lagi, guys. Waduh, ini triknya terlalu overpower ya, terlalu OP, guys. Waduh, di mana-mana jadi gampang tuh kan. Setiap ada gua-gua gini, setiap ada cave-cave ini langsung ada itunya, guys, diamondnya ya, pasti ada diamond, guys. Aduh, tapi ini tidak disarankan untuk kalian main survival biasa ya. Ini hanya untuk senang-senang aja. Mungkin kalau kalian pengen main survival biasa itu jangan pakai settingan itu. Soalnya nggak seru, guys, dapat diamondnya itu gampang banget, guys. Itu kurang seru ya, jadi kalian bisa bikin world yang biasa-biasa aja. Tuh kita, ada itu apa namanya. Di sini pasti ada diamond. Pasti ada diamond tuh kan. Diamond di mana-mana, guys. What the heck was going on ya? Oke, di sini ada enggak di ini biome apa namanya? Aku lupa, guys. Biome itu apa ya? Aku lupa, guys. Apa sih ini ya nama biomenya? Biomenya I don't know. Tapi di sini kayaknya enggak ada loh. Soalnya di sini enggak ada itu, guys. Apa namanya?
kayak cobblestone gitu ya. Misalnya kalau kita pengen dapat itu harus ada cobblestone, cobblestone-nya guys. Tapi di sini nggak ada, mungkin di sinilah tempat yang nggak ada diamondnya guys. Di sini doang ya tempatnya ya. Tapi kalau tempat-tempat lain ini biasa banyak tuh. Tuh, diamond di atas ini loh, di atas permukaan ya. Biasanya kalau kalian cari diamond itu di bawah pakai koordinat gitu, pakai koordinat berapa supaya dapat diamond, harus gali-gali terus ketemu creeper meledak mati. Tapi ini apa guys? Waduh, triknya terlalu GGWP ya guys, terlalu GG guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja ya untuk tutorial kita kali ini guys. Mungkin jika kalian punya saran untuk video berikutnya, kalian bisa komen aja di bawah ya guys. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya guys, karena itu bermanfaat buat channel ini guys. Oke, dan jangan lupa juga follow Instagram saya di febri_aryansa24. Keep calm and enjoy video. Bye-bye, see you in next video guys. Bye-bye.